sebelum di media tuh. Di video kali ini aku mau menyajikan video animasi motion graphic. Nah, kalau begitu kita langsung ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang kan musimnya banyaknya virus corona atau bisa dibilang yaitu COVID-19. Nah, pemerintah mengimbau kepada kita seluruh warga Indonesia untuk selalu melakukan kegiatan di rumah, maupun itu belajar, bekerja, dan ibadah. Dengan terpaksa, semua pelajar di Indonesia dihimbau untuk melakukan pembelajaran di rumah, yaitu dengan cara online. Bagaimana sih belajar di rumah? Yaitu dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang bisa mendukung pembelajaran tersebut. Biasanya, para guru melakukan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Google Classroom atau bisa memanfaatkan dengan aplikasi lainnya. Terkadang, kalian pasti bosan sih setelah menyelesaikan tugas sekolah. Nah, saya menyarankan kepada kalian untuk melakukan kegiatan yang positif seperti membersihkan rumah, memasak, mendengarkan musik, dan bisa juga untuk menonton film yang positif. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.